kebahagiaan satu TV yang kekinian, fakta dan sukses 7 turunan. Yoi, sip nih gengs, langsung aja sama video berita dari kakak Marcel Chandrawinata perihal kembarannya, yaitu kakak Misha yang sempat terdengar sedih karena ditinggal menikah, namun sekarang mulai menerima keadaan. Nah lo gimana tuh maksudnya? Ya awalnya sih dibilang dia mau nginep lah rumah gua nanti bla bla bla, cuma maksudnya nggggak kejadian lah, karena dia cuma memang yang sering biasanya ada gua sekarang tidur sendirian terus, jadi sedih tapi dia bisa terima. Tapi pernah curhat nggak sih setelah nikah? Belum sih, karena gua belum sempat balik ke rumah, gua juga teleponan, WhatsAppan juga belum ini banget. Mungkin nanti kali ya pas Natal lebih banyak ceritanya kali. Gue sih kado spesialnya gue dapet istri lah, itu aja sih. Kalau untuk tuker kadonya dulu, duit gue habis buat wedding kemarin. Jadi lebih datang aja. Cuma bedanya tahun ini gue sudah ada istri. Mungkin harapannya nih, pengen gak sih punya baby cepet-cepet? Iya sih, gak. Pokoknya ya sedapatnya aja lah. Bukannya kita mau stop tunggu sampai tahun depan apa enggak. Pokoknya kita coba tiap hari aja, maksudnya. Kalau memang dikasih waktunya ya kita siap gitu aja sih. Kalau bisa kembar. Oh, berarti berharap kembar juga nih. Ya sedapatnya aja sih, mau laki mau perempuan mau kembar itu semuanya kita terima dengan baik. Tapi berharap punya anak kembar atau enggak? Desi sih pengen sekali punya anak kembar, karena dia lihat gua sama Misha tuh kayak seneng sekali, kayak seru punya anak kembar. Kalau gua sih mikirnya ya, gua pernah ngalamin sebagai anak kembar dari kecil sampai sekarang. Seru sih kalau ternyata kakak Desi, istri kakak Marcel ini seneng dan ngarep punya anak kembar biar kayak kakak Marcel dan juga kakak Mich ya. Nah gengs, kalau kalian sendiri sama gak sih kayak kakak Desi yang ngarep suatu saat nanti punya anak kembar? Isi di kolom komen dan tunggu video kece lainnya only on Selabel TV. Bye bye. Hai gengski, jangan lupa kalian like, kalian subscribe, kalian komen di Selabel TV, oke? Thank you, Kak Jin. See you, gengski. Dadah.